Nah, oke teman-teman, ini jadi persiapan pameran dan kontes The Soul of Java di Wonosobo tanggal 25 Februari sampai 6 Maret ya teman-teman. Sedang beres-beres, juga bersih-bersih dan perawatan tanaman. Oke ya, yang di depan saya ini adalah bonsai buksus. Baru pindah pot ya. Proporsinya. Nah, oke teman-teman, ini jadi persiapan pameran dan kontes The Soul of Java di Wonosobo tanggal 25 Februari sampai 6 Maret ya teman-teman. Sedang beres-beres, juga bersih-bersih dan perawatan tanaman. Oke ya, yang di depan saya ini adalah bonsai buksus. Lihat tuh. Baru pindah pot ya. Proporsinya udah dapat semua nih. Tinggal penyuburan sebenarnya teman-teman, karena ini lama nggak terawat, jadi banyak yang pada rusak itu ya, kuning-kuning itu. Kita tinggal penyuburan. Nah, buksus teman-teman, ukurannya cukup besar ini. Oke guys, dan ini ada kimeng medium ini ya. Tuh, akarnya luar biasa ya. Ketuaan batangnya, dan ini tunggal, teman-teman. Tuh lihat tuh cakar akaran akarnya. Cabangnya udah imbang semua. Kimeng. Oke, nah teman-teman, tuh ada Mas Akio trenernya ini ya. Oh, selamat sore Mas Akio. Halo, selamat sore Mas. Oh, ini sedang proses apa ini Mas? Ini mau repotting kimeng. Ya, ini. Oh, ini perlu penyuburan dulu. Ini sudah berapa lama nggak diganti medianya Mas? Wah, ini hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun nggak diganti media dan pohonnya masih hidup ya. Iya, alhamdulillah. Ini masih pohon gimeng Mas. Proses penyuburan. Ini ada yang mati ranting nggak ini Mas? Ada sebagian Mas. Sebagian ya, tapi enggak banyak ya. Iya, ini masih bisa ditolong. Siapa? Jalan.
pameran. Ini juga ada boxus. Ini Ulmus Varigata yang habis kecelakaan ini ya. Iya itu mas. Kecelakaan. Varigata ini ori ya Mas Akio ya. Ori. Luar biasa teman-teman. Ori ini tapi ada kendala tuh yang bagian atasnya mahkotanya terserang jamur. Ini juga ada asam jawa teman-teman. Asam jawa. Nah, itu ada beringin gimeng juga. Nah ini serpin ya. Serpinya udah rapet teman-teman. Ini juga ada gimeng berakar gantung. Nah ini teman-teman Dewandaru. Nah ini ya, jadi ini kalau melihat karakter pohonnya ini pohon lama-lama semua ya teman-teman. Ini ada sinensis, pohon yang memang sudah lama dipot. Ini ada sinensis, ini juga mengalami perubahan style atau perubahan gaya. Nah dulunya ini ya, nah ini ya, ini juga katanya mati ranting juga bagian top mahkotanya, kemudian dirubah stylenya jadi seperti ini. Juniper sinensis. Nah itu juga ada Kaliandra. Ini Kalimantan dan ini semuanya sudah ganti media ya, barusan ganti media. Nah ini buksus yang dari belakang.